kalau kita datang ke walimah lalu tidak dihidang. Ya. Jangan tersinggung kalau disuruh pegang piring, disuruh antri. Karena ada sebahagian yang merasa diri alim, ketika tidak dihidangkan makanan ngamuk-ngamuk, tersinggung. Akhirnya bilang sama orang, Puhan itu dihilum. Jadi ini bukan alim yang dipuji Allah. Kalau seandainya anak kita punya bakat lebih cepat faham, itu kalau bisa jangan dibuat dia memanfaatkan kepandaiannya untuk urusan dunia. Ya. Tapi bawalah dia ke urusan akhirat. Dan jangan khawatir seakan-akan orang belajar agama, belajar Quran sampai jadi ahli tafsir seakan-akan dia akan ditelantarkan Allah. Tidak. Orang yang belajar agama itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Ibu-ibu yang Allah muliakan, kita sedang membahas tentang bentuk-bentuk rezeki. Di pertemuan kita yang lalu, kita mendapatkan pengetahuan bahwa rezeki itu banyak macam ragamnya. Dan yang pertama, rezeki itu bisa berbentuk harta, pemberian harta. Kemudian yang kedua, rezeki itu juga disebut oleh Allah adalah surga. Berdasarkan beberapa ayat yang sudah kita bahas, surga itu adalah rezeki yang Allah beri. Dan itu rezeki yang terbesar karena dia abadi dan tidak ada habis-habisnya. Dan yang terakhir, yang terakhir, rezeki yang kita, bentuk rezeki yang sudah kita bahas adalah al-ma, itu air. Jadi pemberian air ini juga bahagian daripada rezeki. Karena Allah menyebutkan wa yunazzilu lakum minas samai rizqan. Allah turunkan rezeki dari langit untukmu. Dan yang dimaksud adalah air. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, rezeki, termasuk rezeki adalah al-fiqhu fid din, yaitu orang yang diberi pemahaman agama. Salah satu yang menjadi rezeki pemberian Allah adalah ada orang yang diberi pemahaman agama. Jadi mudah bagi dia untuk memahami agamanya. Dan juga mudah bagi dia untuk melaksanakan apa yang dia pahami. Ini adalah salah satu rezeki yang paling baik yang Allah berikan.
Karena dengan begini maka kita telah berada di jalan-jalan yang akan berujung kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka salah satu pemberian Allah adalah yufaqihhu fid din. Allah akan buat dia mudah memahami urusan agamanya. Makanya menjadi orang alim dalam urusan agama ini adalah rezeki Allah. Tentu tidak semua orang diberi kemampuan itu. Jadi karena banyaknya macam-macam rezeki, ada sebahagian yang Allah beri jalan menuju ke surga, Allah beri dia rezeki harta, sekaligus Allah beri dia kemudahan untuk bersedekah. Jadi hartanya itu berkat. Nah, bagi orang itu dia telah mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi ada juga orang yang tak diberi rezeki harta, tapi diberi rezeki pengetahuan agama. Jadi semangat dia belajar agama dari kecilnya, rindu dia kepada keinginan-keinginan untuk mendalami Al-Quran, hadis, sampai alim. Nah, hal ini sebenarnya adalah pemberian Allah. Maka ketika kita sudah menjadi orang yang paham, walaupun ilmu tidak terbatas, kata Allah SWT dalam surah Yusuf, wa fauqa kulli zi ilmin alim, di atas orang alim itu ada yang lebih alim. Jadi jangan merasa paling alim, seperti kata orang-orang ba'tsu alim. Alim itu sesuatu yang harus kita kejar menjadi alim. Tapi sombong dalam kealiman malah itu menyebabkan neraka. Karena dalam hadis yang lain ada tiga orang yang pertama dimasukkan ke neraka. Yang pertama orang yang mati dalam keadaan berjihad fi sabilillah, lalu kemudian Allah hisab. Ketika Allah tanya untuk apa dia berjihad, dia menjawab, untuk agamamu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kazzabta, engkau bohong, sebenarnya engkau berjihad agar engkau dikenal sebagai pahlawan. Lalu dimasukkanlah dia ke dalam neraka karena niatnya untuk memamerkan keberaniannya. Orang kedua adalah orang yang berilmu, orang alim. Ditanya oleh Allah, untuk apa engkau menuntut ilmu? Lalu dia mengatakan, untuk membela agamamu ya Allah. Kata Allah, kazzabta, engkau bohong, engkau menuntut ilmu agar engkau dikenal sebagai qari, sebagai alim. Jadi bangga kalau disebut sebagai ulama, bangga di saat disebut sebagai alim. Arti bangga ini, dia membangga-banggakan dirinya dengan pekerjaan itu. Jadi sikap ini, ternyata orang alim ada yang masuk neraka kalau dia sombong dengan kealimannya. Karena seharusnya orang alim itu makin alim makin merunduk. Kalau kata orang Indonesia, bagaikan padi, semakin berisi semakin merunduk. Jadi perlu merendahkan diri dalam kealiman. Jangan marah ketika tidak dimuliakan. Jangan marah kalau kita datang ke walimah lalu tidak dihidang. Jangan tersinggung kalau disuruh pegang piring, disuruh antri. Karena ada sebahagian yang merasa diri alim, ketika tidak dihidangkan makanan ngamuk-ngamuk, tersinggung.
Akhirnya bilang sama orang, "Puhana itu ilum." Ya. Jadi ini bukan alim yang dipuji Allah. Ya. Walaupun di antara adab orang-orang adalah memuliakan orang alim. Tapi kalau tidak dimuliakan, jangan minta untuk dimuliakan. Ya. Jadi alim ini menjadi orang yang alim dalam agama, ternyata itu rezeki Allah beri. Maka patut bersyukur, kalau bukan Allah yang memberi, takkan pernah kita jadi alim. Seluruh imam mazhab yang empat, itu kalau baca biografinya, adalah orang-orang yang merindukan ilmu. Sehingga bagi mereka dunia itu terasa kecil sekali dibandingkan lezatnya menuntut ilmu. Orang kalau sudah masuk lezatnya menuntut ilmu, itu sampai tak merasa bahwa dia berada di dunia yang penuh dengan kemewahan, dan dia tak butuh itu. Makanya ada sebahagian alim, ulama yang tak sempat memikirkan nikah, itu karena rindunya kepada keilmuan, dan itu pemberian Allah yang paling hebat. Dia bukan tak mau menikah, tak sempat memikirkan karena disibukkan dengan menuntut ilmu. Dan diantaranya ulama dari mazhab Syafi'i, iaitu Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu meninggal 45 tahun, tak sempat menikah, tapi masya Allah kealimannya diakui. Bahkan karya-karyanya itu dibaca di seluruh alam muslimin, seluruh alam Islam. Jadi banyak, ada beberapa ulama lain yang tidak menikah karena lezatnya untuk ilmu. Nah, inilah rezeki yang Allah beri. Jadi Allah kalau menginginkan kebaikan pada seseorang, dimudahkan dan dibuat dia bersemangat menuntut ilmu. Ini sama kayak bapak-bapak ni, semangat datang ke masjid, semangat di mana-mana ada pengajian, itu rezeki Allah beri. Dan tak semua orang diberi rezeki itu. Di luar sana cukup banyak pak yang berat kaki melangkah. Ada yang kadang-kadang datang solat maghrib tapi tak mau menuntut ilmu, lebih suka untuk duduk di kedai kopi. Nah, ini makanya syukurilah ketika kita diberi keringanan oleh Allah, mudah untuk mengkaji atau mendengarkan majlis-majlis ilmu. Baik, rezeki berikutnya, fahmul Quran Al-Karim. Termasuklah rezeki yang Allah beri, bentuknya adalah ada orang yang diberi kemudahan memahami Al-Quran. Kalau tadi ilmu secara menyeluruh, maka rezeki berikutnya adalah Allah beri kepada orang-orang yang diinginkannya, iaitu mudah dan faham terhadap isi Al-Quran. Tidak semua orang juga diberi kemampuan ini, dan itu tentu adalah sesuatu yang langka. Kita boleh belajar Al-Quran 10 tahun, 20, 30 tahun, tapi tak semuanya diberi kemampuan memahami Al-Quran. Dan sayangnya orang-orang kita, Pak, itu hanya sebatas bisa membaca Al-Quran. Itu yang hari ini ditargetkan oleh orang tua. Makanya anak-anak disuruh mengaji di kampung-kampung, disuruh mengaji ke balai-balai ngaji, ke menasah-menasah. Tujuannya baik, agar bisa mengaji. Dan alhamdulillah rata-rata, tapi tidak semua orang kita ada kemampuan mengaji, tapi walaupun tidak semua. Dan ini sudah menurun banyak di kalangan mahasiswa. Itu dalam setiap penerimaan mahasiswa dalam satu tahun, kalau kita bandingkan 100% diterima, itu hampir 50% tak mampu baca Al-Quran. Sebahagiannya, ya, atau 3/4 berasal dari luar Aceh. Sepertiganya adalah anak-anak Aceh. Dan anehnya lagi, mereka tinggal bukan di kota-kota besar, tapi tinggal di kampung-kampung. Tak mampu baca Quran. Saya katakan ini karena saya salah satu daripada orang yang bertanggungjawab untuk mengetes Al-Quran mahasiswa. Itu kenyataannya. Aneh ketika tak mampu baca Quran, maka pertanyaan pertama adalah,
ini orang tuanya pasti tidak dekat dengan Quran, karena anak adalah cerminan orang tua. Ada yang sebahagian mampu baca, tapi kalau kita tanya pertanyaan berikutnya, berapa lama sudah tidak baca Quran? Ada yang menjawab sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Terakhir baca Quran kapan? Ada yang jawab SD kelas 6. Itu karena duduk di balai ngaji. Masuk SMP tak nama ngaji lagi. Akhirnya tak baca Quran lagi. Kalau begitu, kita dapatkan satu kesalahan umum. Hari ini orang mengira bahwa Quran itu hanya diturunkan untuk bisa dibaca. Setelah bisa dibaca, tak dibaca lagi. Jadi kalau kita tanya, dia baca Quran, bisa baca Quran? Bisa. Bisa dia baca, Pak. Tapi berapa lama sudah tidak baca? Semenjak SMP tidak pernah baca Quran. Ini yang kami tanyakan ke beberapa orang, dan banyak orang dari kalangan mahasiswa. Banyak tidak baca. Jadi sekedar bisa baca dianggap sudah hebat. Itu kesalahan yang paling banyak terjadi. Ini belum kita tanya kepada jamaah-jamaah masjid, Pak. Kalau kita tanya ke jamaah masjid, mungkin akan kita dapatkan jawaban sebahagiannya sama. Jin baca Quran, jin. Padun trip ke Hanan baca Quran. Berapa lama sudah tak baca Quran? Sekitar 25 tahun tak pernah saya baca. Tapi bisa baca? Bisa. Ini menunjukkan apa? Telah terjadi kesalahfahaman dari tujuan Al-Quran diturunkan. Padahal kita disuruh baca Iqra, belajar Quran, tujuannya setelah bisa membacanya. Dan itu sudah bagus, karena Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, bacalah Quran sering-sering. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yang terus-terusan bersama Al-Quran. Ini bagaimana bisa jadi sahabat kalau 20 tahun tak pernah baca? Ini termasuk rezeki yang Allah beri. Dalam satu hadis, hadis dari Abi Juhaifah. Qultu li Ali bin Abi Talib. Kata Abu Juhaifah, aku pernah bertanya kepada Ali bin Abi Talib, "Hal 'indakum syai' min al-'ilmi laysa 'inda an-nas?" Wahai Ali, apakah engkau memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang-orang banyak? Qala la. Tentu tidak, kata Ali. Wallahi ma 'indana illa ma 'inda an-nas. Semua yang aku tahu tentu banyak diketahui oleh manusia, kata Ali. Illa ay yarzuqallah rajulan fahima fil Quran aw ma fi hadhihi as-sahifah. Orang yang berbeda ilmunya, yaitu hanya orang-orang yang diberi rezeki. Jadi bahasanya, bahasa Ali bin Abi Thalib, yarzuqahullah, yarzuqahullah, yaitu orang yang diberi rezeki untuknya oleh Allah memahami Al-Quran. Maka dia bisa berbeda. Karena Al-Quran itu lautan yang sangat dalam, tak pernah habis. Satu huruf itu bisa berjuta makna, dan selalu terus tergali. Maka orang yang diberi pemahaman Quran itu betul-betul Allah beri rezeki untuknya. Sayangnya juga hari ini orang-orang diajak untuk menghafal Quran tanpa berusaha memahami. Alhamdulillah hari ini sudah banyak yang berusaha menghafal Quran. Itu satu kemajuan. Tetapi kalau seandainya 6 tahun di pesantren hanya untuk hafal Quran, terus terang, Pak, ini di balik kebaikan ada kerugian. Ini kebaikan yang ada ruginya. Ini baik, tapi ada ruginya. Kenapa? 6 tahun hanya bisa mampu membaca, menghafal. Tapi tak tahu sampai hari ini apa maksud di balik inna a'tainakal kautsar. Kenapa tidak dipelajari apa maksudnya? Padahal Al-Quran diturunkan untuk ditadabburkan. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran? Kenapa mereka tidak mentadabburkan Quran? Maka yang bermunculan hari ini adalah para penghafal yang tak faham apa yang dibaca. Bahkan kalau kita tanya nama form,
ada faham tafsir dari Qul a'udzu birabbin nas, itu tak faham. Jadi ini hal yang merugi. Imam Syafi'i dalam biografinya, dalam kitab-kitab manaqib keutamaan Imam Syafi'i, riwayat menyebutkan beliau sudah hafal Quran dari, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Lalu beliau setelah hafal Quran berhenti tidak dengan hafalan itu, tidak. Beliau menuntut ilmu sampai memahaminya. Dan begitulah orang-orang dahulu belajar Quran. Dan ini adalah rezeki Allah kalau seandainya kita mampu mendalami itu. Ada orang yang kadang-kadang masuk ke jurusan tafsir. 6 tahun pesantren. Kemudian masuk ke jurusan tafsir. S1-nya tafsir. Tapi ketika ditanya tentang makna, dia tak faham juga. Nah, ini juga menyedihkan. Jemaah mulakan Allah, di antara sahabat Nabi itu ada yang Nabi pernah mendoakannya untuk bisa memahami Al-Quran. Siapa dia? Yaitu Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan doa, Allahumma 'allimhul kitaba, ya Allah buatlah Ibnu Abbas ini alim dalam memahami al-kitab, yaitu Al-Quran. Lalu kemudian dalam doa yang lain, Ibnu Abbas mendengarkan Rasulullah mendoakannya dengan mengatakan, Allahumma faqqihhu, ya Allah buatlah dia faham Al-Quran. Nah, ini ilmu yang sangat langka. Sehingga Ibnu Abbas ini dijuluki dengan Tarjumanul Quran, yaitu orang yang berbicara dengan Quran. Dia paham Quran, paham apa maksud, walaupun setelah sepeninggal Nabi. Makanya pada suatu waktu ini disebut dalam salah satu asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas sendiri yang menceritakan tentang kana Umar yudkhiluni ma'a asyikh Badrin. Jadi pada suatu hari Umar bin Khattab memanggil Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas masih remaja itu, masih muda. Lalu disuruh berkumpul di majlis para syekh-syekh alumni Badar. Jadi orang-orang tua yang pernah ikut perang Badar, orang-orang saleh itu berkumpul, lalu dipanggillah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih remaja. Lalu kemudian di antara orang-orang tua itu mengatakan, faqala ba'duhum lima tudkhilu hadzal fata ma'ana wa lana abna'un mislih, abna'un misluh. Jadi ada yang sampai mengatakan, ini untuk apa anak muda ini gabung sama kita? Umurnya saja sama dengan umur anak kita. Jadi ini orang-orang syekh-syekh dari perang, alumni perang Badar ini merasa seakan-akan ini anak muda ini ngapain bergabung dengan kita. Faqala, lalu kemudian Umar bin Khattab menjawab, innahu mimman qad 'alimtum, nanti engkau akan mengetahui apa yang maksudku panggil Ibnu Abbas. Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada semua yang orang-orang tua Ahlul Badar itu. Beliau mengatakan, wama urituhu da'ani yawma izin illa liyuriyahu minni. Jadi aku memanggilnya hari ini untuk menunjukkan atau menafsirkan sesuatu yang akan kutanyakan. Faqan, lalu Umar bin Khattab bertanya kepada semua orang di situ, ma taquluna fi idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa pendapat kalian? Apa maksud tafsir dari ayat idza jaa nasrullah wal fath? Apabila telah datang pertolongan Allah dan al-fath. Fath itu kemenangan merebut kota Mekah.
Waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang-orang mulai berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Jadi Umar bin Khattab bertanya ni sama orang-orang tua yang ada di situ, apa? Cuba jelaskan apa maksud ayat ini. Faqala ba'duhum, lalu di antara mereka ada yang menjawab, umirna an nuhammidallah wa nastaghfirahu iza nasarana wa fataha alaina. Itu maksud ayat itu, kita disuruh oleh Allah untuk memujinya, memohon ampun kalau seandainya kita diberi nasrun, diberi kemenangan setelah merebut kota Mekah. Ada juga yang menjawab, la nadri, kami tidak tahu apa maksudnya. Lalu kemudian, karena sudah mendengar beberapa orang menjawab begitu, Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, remaja yang dihadirkan tadi, apa katanya, ya Ibnu Abbas, akazalika taqul, bagaimana pandanganmu hai Ibnu Abbas? Lalu qultu, Ibnu Abbas menjawab, la, kata Ibnu Abbas, bukan itu maksudnya. Jadi ayat iza jaa nasrullah itu bukan itu maksudnya, kata Ibnu Abbas. Jadi apa juga? Lalu Ibnu Abbas menjelaskan, huwa ajalu rasulillah a'lamuhu Allah lahu iza jaa nasrullah wal fath fathu Makkah fadzalika alamatu ajlika. Jadi kata Ibnu Abbas, itu ayat itu Allah ingin menunjukkan atau menerangkan tentang ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud Allah, kalau sudah engkau berhasil merebut kembali kota Mekah dan engkau mendapatkan kemenangan dan penduduk Mekah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, maka ajalmu segera datang. Berarti itu tanda Rasulullah akan segera meninggal dunia. Lalu Umar menjawab, ya, kata Umar, ma'alamu minha illa ma ta'ala. Itulah jawaban yang aku tahu seperti yang engkau tahu wahai Ibnu Abbas. Jadi di saat orang-orang tua nak tahu apa maksud ayat itu, ternyata Ibnu Abbas mengetahuinya, dan ini adalah rezeki Allah yang paling hebat. Jadi oleh kerana itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau seandainya anak kita punya bakat lebih cepat faham, itu kalau bisa jangan dibuat dia memanfaatkan kepandaiannya untuk urusan dunia, ya. Tapi bawalah dia ke urusan akhirat. Dan jangan khawatir seakan-akan orang belajar agama, belajar Quran sampai jadi ahli tafsir, seakan-akan dia akan ditelantarkan Allah. Tidak. Orang yang belajar agama itu agamanya dapat, akhiratnya dapat, dunianya mengikutinya. Tapi orang yang belajar dunia, maka dunianya dapat tapi akhirat tidak mengikutinya. Maka cuba lihat, belum pernah ada sejarah yang mengatakan orang belajar agama itu kelaparan lalu diderita dengan kemiskinan. Tapi kalau yang mendapatkan fitnah menjadi sombong, penipu, itu ada. Tapi yang gasinhana, ini yang menjadi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurlah orang tua yang diberi anak mudah memahami urusan agamanya. Baik, berapa menit lagi? Okay, saya berhenti dulu di sini. Jadi kita sudah membahas di antara bentuk rezeki Allah adalah faham urusan ilmu agama, juga bentuk yang lebih khusus adalah faham tentang ilmu Al-Quran. Itu rezeki Allah Subhanahu Wa Taala.